Salam Media Sriwijaya. Berakhir sudah rasa cemas, khawatir Romla 67, warga Jalan Fakih Usman, Lorong Murni, RT 05, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, yang beberapa hari terakhir yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah kota Palembang. Saat dikunjungi awak media, Senin 12/2022, terlihat rumah Romlah yang berkonstruksi kayu dan nyaris reot saat kedatangan tamu akhirnya sudah dibongkar. Belakangan diketahui rumah tersebut dibongkar sudah sejak Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Balok-balok besar berserakan di atas tanah rawa milik Romlah. Satu persatu tukang menaiki balok ke atas jalan dibantu dengan oleh anak Romlah, Rudy. Dibongkar pada hari Kamis kemarin baru dapat bantuan dari Basnas Kota Palembang. Menurut perjanjian dengan Ibu Fitri Agustinda Wali Kota Palembang bulan 10 nanti selesai, ujar Romlah saat ditemui di rumah kontrakannya yang tak jauh dari rumah, Senin tanggal 12 September tahun 2022. Perasaan bahagia pun diungkapkannya saat ditanyai hal tersebut. Seneng-senengnya bukan main, dak lagi khawatir dan banjir saat hujan, aduh rumah baru, katanya. Dari keterangannya untuk sementara Romlah dan anaknya Rudy mengontrak dengan tetangganya sampai rumah yang dikerjakan selesai. Untuk kondisi saat ini belum sehat, masih sakit demam jadi dak bisu. Sejak hari apa, Bu, dibongkar ini, Bu? Hari Kamis. Oh, ini rencananya, nak, dibangun? Iya, rencana bangun. Dapat bantuan dari? Basnas. Dari Basnas. Oh, itu sampai berapa itu, Bu, luas yang nak dibangun? Ada tak diomongi? Tidak, menurut perjanjian Ibu Fitri. Oh, oh. 6x6. 6x6? Iya. Sampai kapan itu ujinya, Bu, bakal Satunya dibangun? Sebulan lagi lah, kira-kira bulan 10. Ibu. Bulan 10 mulai dibangun? Iya. Oh. Ini sementara nih barang-barang kita pindah kemana nih, Bu? Yang inilah kata apa juga barang Ibu. Oh, barang-barang di sini galau pindah ya? Iya. Sejak hari apa ini Ibu sudah di sini nih? Hah? Ibu hari apa Ibu ada di sini? Ibu tinggal di sini sejak hari apa, Bu? Sejak hari bongkar lah. Hari Kamis itu? Kamis itu. Oh. Dia bikin laporan dengan kami hari Rabu, besok dibongkar. Iya. Kami siap-siap cari tempat. Cuma mana nih, Bu, perasaannya? Ini kabar-kabarnya nak dibangun kan? Senang. Senang nih. Walaupun tinggal yang gubuk mini, harapan ada yang bagus. Yo. Akhirnya bisa dibangun, Bu, ya. Iya.